Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edition Lair Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone, yaitu Oppo Reno 5, teman-teman. Dengan kondisi handphonenya ini ada kendala kerusakan di bagian LCD-nya. Terdapat ada flek warna hitam yang besar dan juga agak kemerahan, teman-teman. Seperti ini kondisinya. LCD-nya di bagian atas separuh dari layar itu gelap. Ada warna hitam, biru, dan juga warna pink agak kemerahan ya, teman-teman. Jadi untuk handphone yang layarnya ini kualitas Super AMOLED, itu beda kerusakan dengan layar yang IPS atau smartphone pada umumnya, teman-teman. Untuk layar Android yang menggunakan kualitas AMOLED, jika ada kerusakan seperti itu tidak bisa diperbaiki ya, teman-teman. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, tidak bisa diperbaiki karena menggunakan LCD AMOLED tidak bisa dihilangkan untuk flek warna hitam yang besar seperti tadi. Tidak seperti yang saya sering mengerjakan untuk menghapus atau menghilangkan tompel di layar LCD IPS yang bukan termasuk AMOLED, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk proses pembongkaran, yaitu untuk proses melepas LCD-nya, teman-teman, atau membongkar LCD-nya. Oke, kita buka dulu untuk SIM tray, lalu kita buka di bagian bezel atau tulangan tengah. Jangan lupa untuk memberi perlindungan di bagian lensa modul kameranya. Tujuannya agar tidak kemasukan debu atau tidak tergores saat kita proses mengerjakan, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses mengerjakan, yaitu kita lepas dulu fleksibel mainboard untuk fleksibel LCD, dan juga kita melepas untuk seal pelindung fleksibel LCD-nya. Tahap ini kita proses untuk melepas LCD dari framenya, teman-teman. Untuk mempermudah pembongkaran LCD, kita bisa menggunakan penghangat, alat separator, ataupun menggunakan blower atau solder uap. Selanjutnya kita gunakan mika tipis yang lentur, tujuannya untuk membuka LCD dari framenya. Oke, jika sudah terlepas untuk LCD dari frame, untuk LCD-nya masih utuh ya, teman-teman, hanya kerusakan di bagian flek warna hitam yang ada di bagian atas. Dan ini adalah LCD yang baru yang akan saya pakai untuk penggantinya. Untuk LCD ini merek Mosi, saya belum pernah memakai kualitas LCD ini atau menggunakan merek kualitas LCD ini. Namun sepintas kalau saya lihat ini LCD-nya mirip dengan kualitas Incel, teman-teman. Oke, sebelum itu kita coba untuk membandingkan perbedaan LCD yang original AMOLED dari bawaan sama LCD yang KW atau LCD lokal yang akan saya pakai. Perhatikan pada bentuk fleksibelnya dan juga bentuk dari komponen LCD, teman-teman. Kita coba untuk membandingkan di bagian ketebalan. Untuk ketebalan LCD yang KW itu tebal ya, teman-teman. Dan untuk lapisan LCD-nya yang KW sama yang ori itu jelas berbeda. Kalau yang ori langsung menggunakan kaca. Berbeda sama LCD yang KW itu ada lapisannya. Seperti lapisan belakang LCD, seperti LCD IPS pada umumnya, teman-teman. Oke, setelah kita membandingkan ketebalan LCD dan juga bentuk dari fleksibelnya, perhatikan di bagian ini ada perbedaan di list pada samping LCD ya, teman-teman. Kalau LCD yang KW itu ada coakan atau lubang frame, jadi terdapat ada coakan berbeda sama yang original tanpa ada coakannya. Sedangkan untuk di bagian speaker atas, nanti saringan penutup pelindung speaker atasnya kita bisa proses pemasangan ke LCD yang baru. Perhatikan untuk di bagian bawah juga terdapat coakan LCD ya, teman-teman.
Jadi untuk di bagian perbedaannya sedikit dari review untuk membedakan LCD KW yang saya pakai itu merek Mosi dengan kualitas mungkin hampir mirip dengan Incel, tapi saya belum yakin teman-teman karena saya hanya mendapatkan LCD dengan stok yang ready itu hanya ini saja, tidak ada stok lain. Jadi kita langsung saja untuk proses pengerjaannya, yaitu untuk proses pemasangan. Sebelum kita pasang, kita lindungi dulu di bagian fleksibel LCD-nya atau untuk memperkuat fleksibel LCD. Tujuannya untuk menghindari risiko agar pemasangan tidak gagal atau tidak nombok. Yang namanya proses pengerjaan seperti penggantian LCD ini jangan dianggap sepele ya teman-teman. Apalagi kita mengerjakan dengan handphone yang kualitas LCD-nya itu menggunakan AMOLED, tapi dengan keterbatasan budget atau ongkos yang pelanggan itu minta, pengen murah namun yang penting itu LCD-nya bisa digunakan dengan normal. Bagaimana cara kita untuk mengasih kualitas yang minim tapi perbaikannya dengan hasil yang bisa maksimal teman-teman. Jadi seperti saran tadi, kita lindungi dulu atau kita melapisi fleksibel LCD untuk memperkuat fleksibelnya. Sekaligus kita bisa memperkuat LCD atau kaca touchscreen menggunakan pelindung atau mempertebal menggunakan tempered glass ya teman-teman, atau sebagai tambahan kaca LCD-nya. Oke, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame. Setelah itu kita cek jika sudah bersih di bagian frame, tujuannya agar proses pemasangan atau penggantian LCD itu bisa terpasang presisi dan rapat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk perhatikan di bagian ini, yaitu di bagian penutup penyaring atau saringan speaker atas yang masih nempel di bagian LCD yang original. Kita lepas dulu dengan hati-hati agar penutup saringan speaker atasnya itu tidak patah ya teman-teman. Kita lanjut untuk proses pemasangan ke posisi semula, yaitu kita kasih lem sedikit di bagian ujung frame. Tujuannya untuk pemasangan saringan penutup speaker atas. Kita gunakan double tip yang kecil dan tipis di bagian frame. Tujuannya untuk perekat di bagian tengah layar LCD teman-teman. Sedangkan untuk LCD dari bawaan itu ada seal warna merah atau pelindung soket konektor LCD. Kita pasang atau kita pindahkan ke LCD yang baru. Dan jangan lupa untuk melepas stiker atau segel di belakang LCD yang baru. Tujuannya agar nanti proses pemasangan bisa presisi dan rapat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses mengasih lem di bagian frame. Jadi untuk metode pemasangannya, jika kita menggunakan LCD yang terdapat ada coakan frame di samping LCD, otomatis kita harus memberikan lem dua lapis, yaitu satu lapis di bagian frame, satu lapis lagi di bagian sekeliling kaca touchscreen atau di bagian samping LCD seperti ini. Untuk mengasih lemnya, kalau saran saya kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu kebanyakan atau jangan terlalu tebal teman-teman. Oke, setelah terpasang untuk pemasangan lem, untuk di bagian sensor proximity kita tidak usah memberikan lem ya teman-teman, agar tidak tertutupi oleh lem warna hitam. Atau kita bisa menggunakan lem warna bening sebagai penutup di bagian kaca touchscreen yang ada di bagian sensor proximity. Kita pasang dan kita presisikan dulu di ujung bawah maupun di ujung tengah atau di ujung atas maksud saya. Jika sudah presisi antara ujung atas dan bawah, baru kita menekan di bagian tengah. Karena di bagian tengah itu terdapat solasi double tip ya teman-teman, sebagai perekat LCD atau mempresisikan LCD di bagian tengah. Jika kalian menggunakan metode seperti saya, usahakan dikerjakan dengan hati-hati karena menggunakan double tip di bagian tengah agar pemasangan itu tidak miring atau tidak gagal. Usahakan presisikan dulu di bagian bawah dan atas. Jika atas dan bawah sudah presisi, baru kita tekan ke
tengah atau di bagian tengah kita tekan secara halus agar LCD-nya nempel ke bagian frame. Kita bisa menggunakan gelang karet secukup saja untuk mempresisikan atau merapatkan LCD-nya. Setelah kering, kita coba untuk proses perakitan. Jadi saat proses kita kasih gelang karet untuk mempresisikan atau merapatkan LCD, usahakan sambil menyalakan LCD-nya atau menyalakan infonya ya teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui kondisi LCD dan juga kualitas touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Setelah itu kita baru bisa menyelesaikan perakitan, yaitu untuk pengeliman backdoor atau pemasangan tutup belakangnya. Jangan lupa untuk di bagian sekeliling lensa kamera belakang, kita juga bisa mengasih atau menambahkan lem. Tujuannya agar tidak mudah kemasukan air ya teman-teman. Apalagi di musim hujan ini, seringkali jika kita pemakaian tidak hati-hati bisa kemasukan air. Oke, kita lanjut untuk proses pengecekan setelah proses selesai pengerjaan. Dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Kita cek di sekeliling area LCD, tidak ada sisa lem yang jembres atau belepotan, dan juga untuk kontras layar LCD-nya pun tidak ada yang bocor teman-teman. Alhamdulillah terpasang presisi dan rapat meskipun kita menggunakan kualitas LCD KW atau kualitas LCD yang lokal. Harganya mungkin sekitar di bawah 300 ya teman-teman. LCD-nya cukup lumayan murah. Dibandingkan kita menggunakan kualitas LCD yang OLED, otomatis sedikit agak mahal meskipun untuk fingerprint-nya itu ada ya teman-teman, atau bisa berfungsi dengan fingerprint, namun agak kurang sensitif apabila kita menggunakan kualitas yang OLED. Kalau kita pengen fingerprint itu bisa sensitif dengan normal, kalian bisa menggunakan kualitas yang original resmi dari service center atau layar AMOLED. Tapi kalau kepengen budget ringan atau ongkos ringan dan tidak menguras dompet, kita bisa menggunakan kualitas LCD yang secukupnya saja atau standarnya saja. Yang penting LCD bisa dipakai dengan normal teman-teman. Oke, untuk pengganti LCD Oppo Reno 5 sudah selesai dan alhamdulillah sudah sukses semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.